Selamat datang dalam menikmati hidup sehari-hari. Saya senang Anda bergabung dengan saya, dan saya pikir kami punya program yang luar biasa yang akan membantu Anda dalam hubungan dengan orang lain. Kami sering membahas mengenai hubungan dalam program kami, karena Alkitab banyak bicara mengenai hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dengan diri kita sendiri, dengan orang lain. Hari ini kita akan bicara dengan Dokter Gary Chapman yang sudah menulis buku luar biasa mengenai lima bahasa kasih. Itu benar-benar menemukan dalam pelayanan penyuluhannya bahwa orang-orang benar-benar memberi dan menerima kasih dalam cara yang berbeda. Dan kalau anda tak pernah mempelajarinya, anda mungkin akan menghabiskan hidup anda berusaha untuk memberikan kepada seseorang sesuatu yang tidak mereka inginkan. Dokter Chapman, kami senang sekali bisa menghadirkan anda yeah. hari ini. Dan kita akan lanjutkan pembahasannya lagi hari ini. Jadi, apapun yang mau Anda beritahukan kepada kami, kami senang mendengarkannya. Kemarin kita bicara tentang memberi hadiah. Sebelum kita memulainya, apakah lima bahasa kasih itu? Tolong jelaskan kepada kami. Yang pertama adalah kata-kata yang menguatkan, menyemangati, memberi hadiah. Selanjutnya adalah waktu yang berkualitas, memberikan kepada mereka perhatian Anda sepenuhnya, lalu sikap melayani yang mana Anda itu melakukan sesuatu untuk orang lain. Kemudian, kita juga memberikan sentuhan fisik. Yang merupakan komunikasi emosi yang mendalam dan merupakan kasih sayang dari aku, hari ini kita akan membicarakan lebih banyak mengenai memberi hadiah. Sebab, saya pikir seringkali kita mungkin memberikan hadiah karena merasa wajib, tapi itu tak akan memberikan pelayanan apapun kepada orang itu karena kita tidak berusaha mencari tahu hadiah apa yang mereka inginkan. Contoh, saya pikirkan mengenainya adalah. Saya melayani di gereja, di kota saya tahun kemarin, dan saya merasa sangat diberkati oleh apa yang pendeta itu berikan. Ketika kami pergi, sebab dia mendengar kami sedang pindah ke rumah yang baru, dan dia mau pergi ke toko di daerah sana, dan mendapatkan untuk kami sertifikat hadiah di mana kami bisa mendapatkan barang-barang untuk rumah baru kami. Seringkali orang-orang memberikan ada sesuatu, tapi... Anda bisa tahu bahwa itu hanya sebuah rutinitas saja. Ini adalah apa yang akan kita berikan kepada para pembicara yang datang. Hadiah yang pendeta itu berikan kepada saya sangat berarti bagi saya, sebab dia mau berusaha. Dia harus menelepon seseorang dan berkata, "Apakah yang akan Joy sukai?" Apa yang sedang terjadi dalam hidupnya sekarang ini? Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan untuknya, dan dia juga bisa mengetahui kopi apa yang saya minum, dan dia juga mencantumkan itu dalam sertifikat hadiah yang ia berikan kepada saya. Jadi, menurut saya, kalau kita itu mau berusaha untuk mencari tahu apa yang orang itu butuhkan, dan sukai atau bahkan inginkan, saya temukan bahwa kalau Anda dengarkan orang-orang, tak akan butuh waktu lama bagi mereka. Itu benar. Iya, terutama kalau hadiah itu merupakan bahasa kasih. Kalau memberi hadiah merupakan bahasa kasih mereka yang kelima, maka itu akan tidak terlalu berarti untuk mereka. Dan apa itu yang benar-benar mereka inginkan? Dan hal itu sangat berarti mungkin bagi mereka. Itulah alasan kenapa terkadang saya mengatakan pada suami yang bilang pada saya, bahasa kasihnya itu adalah hadiah dan aku tidak tahu cara untuk membeli hadiahnya. Saya bilang, bicaralah pada saudaranya. Bicaralah pada beberapa anggota keluarga yang mengenalnya. Bahkan mungkin mengajak mereka untuk pergi bersama dan semacam mengajarimu mereka tahu apa yang dia sukai jadi kalau ini adalah bahasa kasihnya kau harus mau mempelajarinya dan meminta seseorang untuk membantumu biasanya anggota keluarganya bisa membantu anda dalam hal itu dan itu juga merupakan salah satu kunci sukses untuk mempertahankan bahkan mempererat bahasa kasih itu sendiri saya ingat satu hubungan yang pernah saya miliki di mana orang ini bilang, "Aku tidak benar-benar merasa bahwa kau peduli kepadaku." Saya menjadi seperti, "Bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku sudah memberimu ini dan juga itu. Aku sudah memberimu hal ini dan hal itu. Aku sudah memberimu bajuku. Pokoknya semuanya aku berikan kepadamu." Padahal yang dia butuhkan adalah kata-kata penyemangat saja. Hal itu tidak salah namun pemberian yang bagi kita merupakan pengorbanan yang besar sekali, bukan? merupakan apa yang mereka butuhkan. Tentu saja menurut saya hal ini sudah dua arah. Kita perlu menemukan apa yang orang butuhkan dan memberikannya pada mereka. Dan saya pikir di pihak lainnya, orang itu juga perlu belajar menghargai apapun yang kita berikan kepada mereka. Sebab kalau kita berusaha keras untuk menunjukkan rasa sayang kita pada mereka, setidaknya mereka bisa menghargai usaha yang sudah kita lakukan untuk dia. Ya, saya punya ilustrasi yang bagus untuk itu. Baru-baru ini saya ada di penjara Angola. Saya tahu Anda sudah pernah ke sana, dan saya membagikan konsep bahasa kasih bersama para tahanan dengan sudut pandang yang akan membantu mereka memahami orang tua mereka. Ketika saya sedang memberikan penjelasan, ada seseorang yang berdiri, dan dia kira-kira berusia 30-an. Lalu dia bilang, "Dr. Chapman, untuk pertama kalinya dari sejak aku berada di sini sore ini, aku baru memahami bahwa ternyata ibuku memang menyayangiku. Dia bilang bahasa kasihku adalah sentuhan fisik, dan aku sudah memahaminya sekarang." Dan sekarang ibuku tidak pernah memelukku lagi, dan yang aku ingat, terakhir kali ibuku memelukku pada saat aku masuk penjara. Begitu aku mendengar kalau kamu membagikan bahasa kasih lainnya itu, aku sadar bahwa ibuku membicarakan beberapa darinya padaku. Dulu aku tidak memahaminya, sebab itu bukanlah bahasa kasihku, tapi sekarang aku mengerti. Aku sudah mengerti kalau dia menyayangiku. Yeah. Kondisi idealnya adalah kita belajar untuk saling membicarakan bahasa kasih satu sama lain, tapi kalau Anda melihat mereka membicarakan beberapa bahasa ya. dari lainnya maka Anda bisa memahami dalam pikiran Anda bahwa mereka mengasihiku dalam bahasa kasih Anda Saya pikir dalam hubungan yang baik Anda harus melakukannya saya sudah menikah dengan suami saya selama 40 tahun dan kalau saya duduk di sini dan memberitahukan kepada Anda bahwa dia sudah memenuhi semua kebutuhan saya maka saya berbohong karena dia masih belum melakukannya tapi saya sudah belajar untuk bersikap jujur saya suka hadiah dan itu bukan hal yang suami saya suka lakukan. Itu karena bukan dia tidak mencintai saya, itu hanya tidak sesuai dengan kepribadiannya. Tapi saya juga menyukai sikap melayani dan dia sering melakukannya. Kalau saya bilang pada dia jam 10 malam, aku mau makan semangkuk buah ceri dingin. Maukah kau ke toko dan membelikannya untukku? Yeah. Mungkin dia akan melihat saya dengan sedikit aneh. Tapi dia akan bersiap-siap dan pergi membelinya. <laughs> tidak semua orang mau melakukan itu. Yang masih merupakan salah satu dari bahasa kasih utama saya, tapi saya tidak berpikir dalam setiap hubungan itu ya. akan selalu berdasarkan ya. pada keinginan satu pihak saja. Saya yakin saya juga tidak selalu memberikan apa yang dia mau, jadi kita harus memberikan kelonggaran dan melihat pada apa yang sudah mereka lakukan dan bukan hanya melihat pada apa yang tidak mereka lakukan. Saya pikir, pada sebagian besar orang-orang itu dibutuhkan keanekaragaman dari semuanya itu tentunya dan ini adalah keunikan kita masing-masing. Ya, menurut saya kalau Anda memberikan bahasa kasih utama mereka dalam jumlah yang besar, maka keempat bahasa lainnya akan melengkapinya dan semuanya akan menjadi satu kesatuan. Kita bisa menerima kasih dalam lima bahasa kasih itu. Tapi bahasa kasih yang utamalah yang benar-benar membuat kita merasa dicintai. Saat kita merasa dicintai, maka bahasa kasih lainnya akan ikut menjadi berarti buat kita. Namun kalau bahasa kasihnya tidak didapatkan, tidak akan ada gantinya. Ya, benar, saya pikir mungkin sikap melayani itu merupakan bahasa kasih yang utama bagi saya karena saya punya banyak hal yang harus saya kerjakan. Contohnya, seperti ketika saya duduk di kursi pada satu malam, anjing kecil saya duduk di pangkuan saya, ada selimut yang menutupi saya, air minum saya sudah ada di sebelah sini, dan apapun yang mau saya lakukan sudah saya siapkan di sana. Tapi, tiba-tiba saya ingat, astaga, saya butuh kacamata saya, dan kacamata itu ada di lantai atas. Ini akan sangat berarti bagi saya ketika... Dia bilang aku akan pergi mengambilnya. Lalu dia bangun dari kursi dan pergi mengambilnya. Saya pikir ini sangat menarik. Jadi sekarang kita akan bicara mengenai sentuhan kasih. Yeah. Uh, pada satu waktu saya pernah membaca satu artikel tentang kalau seorang bayi itu prematur akan ada kekhawatiran apa mereka itu akan berhasil bertahan hidup atau tidak. Sekarang ini mereka memiliki para perawat yang memijat tubuh bayi-bayi ini dengan sangat lembut, kira-kira tiap tiga hari sekali. Dan bayi yang dipijit itu memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup lebih besar dari bayi-bayi ya. yang tidak mendapatkan pijatan-pijatan dari orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kami juga sudah melakukan penelitian dengan anak-anak. Faktanya adalah anak-anak yang disentuh secara emosional di tahun-tahun awal, hidup mereka akan memiliki perjalanan hidup yang lebih baik secara emosional daripada anak-anak yang tidak mendapatkan sentuhan. Dan kami melakukannya di Panti Asuhan di salah satu daerah Eropa. Penelitian itu masih terus berlanjut, tapi saya pikir itu benar sekali. Sentuhan fisik merupakan komunikasi kasih yang utama. Itulah alasannya kenapa saya memasukkannya dalam salah satu dari lima bahasa kasih, dalam pernikahan, berciuman, bersentuhan, mengelus rambutnya, bahkan mungkin berpegangan tangan. Sentuhan fisik itu merupakan alat komunikasi, dan untuk beberapa orang, ini adalah bahasa kasih utama buat mereka. Dan kalau Anda tidak berinisiatif. Untuk menyentuh mereka, maka dalam pikiran mereka, Anda itu tidak pernah menyayangi mereka. Jadi, yang namanya sentuhan fisik itu benar-benar merupakan suatu hal yang pantas untuk dilakukan. Meskipun itu bukan bahasa kasih utama Anda, ada penelitian yang menunjukkan bahwa setiap orang juga membutuhkannya. Ada beberapa orang yang tidak suka untuk disentuh tapi menurut saya hal itu mungkin disebabkan karena adanya alasan tertentu. Entah alasan itu adalah mereka tidak pernah disentuh selama masa kecil dan tak pernah belajar cara untuk menyukainya atau mungkin mereka yeah. disentuh dalam cara yang salah dan mereka tidak menyukainya tapi ini merupakan area yang sangat penting. Kami akan bicara lebih banyak mengenai ini ketika kami kembali. Tetaplah bersama kami, kami akan bahas lebih banyak lagi. Kita bergabung kembali dalam program di mana kita sedang diskusi pentingnya sentuhan fisik sebagai salah satu dari lima bahasa kasih. Dr. Chapman, saya sudah membaca materi yang ditulis Gary Smele, di mana dia mengatakan bahwa seorang wanita membutuhkan 12 sentuhan kasih sayang atau kalau tidak itu akan memperpendek usia Satu waktu saya pernah mengadakan seminar pernikahan Dan saya membagikan prinsip itu Di sana ada pasangan yang saya kenal yang duduk di sebelah sini Dan wanitanya menjerit Kamu membunuhku <laughs> Aku sudah menikahimu selama ini dan kau sedang membodohku Sekarang suami saya terkadang suka melakukannya sambil bercanda Karena Dev itu orang yang sangat penyayang dan saya mendapatkan banyak sentuhan kasih Tapi itu terkadang dia akan bilang pada saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Baik kamu sudah mendapatkan sentuhan kasihmu hari ini Kita tentunya memerlukan sesuatu yang lebih tulus daripada itu Tapi saya rasa fakta bahwa kita punya indera perabadi Kulit kita adalah untuk merasakan sentuhan, dan kalau itu sentuhan yang salah, tentunya tak akan menyenangkan. Kalau itu sentuhan kasih, maka akan membuat kita senang. Ini akan memberitahukan kita bahwa sentuhan itu merupakan kebutuhan yang sudah Tuhan ciptakan di dalam diri setiap orang. Saya pikir itu benar, Joyce. Kalau Anda melihat pada hidup Yesus, Anda sering melihatnya menyentuh orang-orang. Dia menyentuh para bayi, dia menyentuh orang yang buta, dia menyentuh orang yang sakit kusta. Maksud saya, dia menyentuh orang-orang. Sentuhan merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang. Sentuhan itu bisa saja tepukan atau juga berupa pelukan. Tentunya ada sentuhan yang wajar dan tidak wajar antara pria dan wanita, tapi kita bisa melakukan sentuhan sebagai cara berkomunikasi. Ada sentuhan yang mengatakan, "Aku peduli padamu, aku menghargaimu, aku mencintaimu." Dan tentunya dalam pernikahan, sentuhan fisik merupakan bahasa kasih yang penting dan setiap orang membutuhkan suatu sentuhan Fisik, karena untuk beberapa orang, sentuhan itu adalah bahasa kasih bagi mereka. Kalau mereka tidak disentuh, maka mereka tidak akan dicintai. Kalau mereka disentuh, mereka akan merasa dicintai, tapi dalam aliran hidup yang normal ini, ada beberapa orang yang ketika Anda menemui mereka dan memberinya pelukan, mereka akan bersikap kaku dan mungkin tidak membalasnya. Uh, ya Anda langsung bisa menyadari Ya, Itu membuat Seharusnya Anda aku merasa tidak sangat tidak enak Ya aku rasa <laughs> ya. itu memang seperti itulah Anda merasa ya, seperti enak. Anda sedang menabrak tembok ya. tebal atau ada air yang Dan dilemparkan Dan pada orang itu mungkin mereka tidak pernah disentuh ketika masih kecil Mereka tidak merasa hal itu sentuhan bukan merupakan sesuatu yang mereka senangi Contohnya saya bertemu dengan seorang ayah yang bilang Aku tahu bahasa kasih anakku yang berumur 10 tahun adalah merupakan sentuhan fisik kami sudah membaca, memahaminya, tapi Dr. Chapman, aku tidak pernah disentuh oleh ayahku dan aku tidak tahu cara melakukannya pada anakku. Saya bilang, "Ya, mari memulainya dengan menyentuh tanganmu. Ulurkan dan sentuhlah tanganmu dan kemudian sentuhlah tangan ini. Sekarang sentuh bahumu. Anakmu itu memiliki bagian tubuh yang sama, jadi mari memulainya dengan menghampirinya dan memukul di bahunya. Berjalanlah besok siang ketika dia baru pulang dari sekolah dan pukulah bahunya." pukulah bahunya yeah. dengan pelan-pelan. <laughs> Mulailah dahulu dengan cara-cara menyentuh dan mudah, pada akhirnya itu akan menjadi lebih nyaman untuk Anda lakukan. Seringkali menemukan dalam hubungan pernikahan bahwa salah satu dari pasangan itu memiliki sentuhan fisik sebagai bahasa kasih utama mereka, sementara yang lainnya tidak dan mereka bilang pada saya, aku tidak tumbuh dalam yeah. suasana keluarga yang seperti itu. Itu sama sekali tidak sesuai dengan karakterku. Ya, saya mengerti itu. Tapi kalau itu adalah bahasa kasih pasangan Anda, maka Anda harus belajar untuk melakukannya. Jadi sekali lagi, mulailah melakukannya dalam hal-hal kecil dan semakin Anda melakukannya, semakin mudahlah itu. Dan Anda akan menjadi semakin terbiasa dengannya. Semuanya bahasa itu memiliki prinsip seperti itu. Semakin Anda melakukannya, semakin mudah untuk dilakukan. Tapi kita harus mau belajar. Mungkin sebagai orang Kristen, kita perlu lebih peka pada kebutuhan orang-orang yang hidup sendirian. Entah itu orang-orang yang belum menikah atau janda atau Duda orang tua tunggal atau apapun itu saya ingat satu wanita yang bekerja pada kami satu wanita saya pikir dia sudah berumur 50 tahun dan dia belum menikah dan dia bilang kalau aku punya seseorang yang memeluk tiap hari itu akan sangat berarti untukku saya hanya berpikir ketika itu kita tidak menyadari apa arti sentuhan itu pada seseorang yeah. misalnya seperti tepukan di punggungnya dan yeah. saya Punya kecenderungan untuk melakukannya, melakukan tepukan di punggung itu, atau menghampiri dan menyentuh tangan seseorang, atau melakukan hal apapun hanya untuk memberitahu mereka, "Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik, atau apapun itu, itu adalah hal yang tidak merugikan kita sama sekali, dan kita bisa melakukannya dengan cara yang sepatutnya, terutama pada orang yang berlawanan jenis." Yeah. Tapi menurut saya, sentuhan itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan pada orang-orang, untuk memberikan semangat dan kepercayaan kepada seseorang yang ada di sekitar kita. Saya juga berpikir begitu Kami punya satu orang dewasa di gereja kami Dan dia itu berjalan menghampiri saya dan mengatakan Dr. Chapman, aku membutuhkan pelukan hari ini Dia itu bersikap sangat terbuka dengan kebutuhannya itu Seseorang di keluarga aku peduli padaku Dan menurut saya sangatlah baik Tapi ada juga beberapa orang yang tidak bisa memintanya Meskipun jauh di lubuk hati mereka Mereka mengharapkannya ada seseorang yang datang menghampiri mereka dan memeluk mereka. Jadi sentuhan fisik itu merupakan salah satu dari lima bahasa kasih. Terkadang para suami itu akan menghubungkan hal ini dengan seks. Dan seringkali para suami itu membaca buku saya atau melihatnya dan mengatakan, Oh aku tahu bahasa kasihku, itu adalah sentuhan fisik. Kemudian saya bilang pada mereka, izinkan aku bertanya. Uh, sentuhan yang tidak bersifat seksual seperti istrimu hanya memegang tanganmu atau istrimu? Hanya menaruh tangannya di lehermu, apa kamu merasa dicintai melalui hal itu? Ya, itu tidak masalah, tapi aku lebih daripada <tuk> ya. itu. Saya bilang pada mereka, mungkin sentuhan fisik itu bukan bahasa kasihmu. Yang kamu rasakan itu hanyalah nafsu seksual, yang kalau tidak dipenuhi, sebagian besar kaum pria akan merasa tidak senang. Kalau sentuhan tidak bersifat seksual itu tidak membuat Anda merasa dicintai, maka mungkin sentuhan fisik bukan bahasa utama Anda, dan bagi para suami yang secara otomatis berpikir bahwa sentuhan fisik adalah bahasa kasih mereka, mungkin kalau kebutuhan seksual mereka sudah terpenuhi, mereka akan menyadari, tidak, ini bukanlah bahasa kasihku yang utama menurut mereka. Bahasa kasihku yang utama adalah ini. Saya pernah mengatakan ini kepada seorang pria. Kalau kau dan istrimu memiliki hubungan seksual yang luar biasa, namun kata-kata istrimu terhadapmu itu kasar, apa kau merasa dicintai? Dia bilang tidak. Hal yang paling melukaiku adalah kata-kata kasarnya itu. Saya bilang, itu artinya yang menguatkan bahasa kasihmu, ya. bukan sentuhan fisik. Saya pikir, bagi para wanita, kalau semua sentuhan itu berujung pada seks, hal itu juga tak akan membuat merasa puas. Jadi, menurut saya, hal ini akan sangat bagus bagi para pria untuk memberikan sentuhan kasih ini tanpa selalu berujung pada aktivitas seksual. Saya pikir, mereka mungkin menemukan. Respon seksual, kemudian respon itu akan menjadi semakin besar saat memang waktunya untuk melakukan. Ada cara yang baik untuk melakukan, dan ada juga cara yang tidak baik untuk melakukan. Tapi ada satu hal yang pasti: saya pikir, kalau kita mau memahaminya, kita bisa mempelajari bahasa kasih yang orang-orang katakan, dan kita bisa mulai untuk berjalan dalam kasih sejati yang Yesus bicarakan. Kita tentunya tidak ingin para penonton kita untuk berpikir mereka baru saja melihat program yang luar biasa. Kita juga ingin mereka untuk menerapkan hal ini dalam hidup sehari-hari mereka. Apakah ada hal lain yang mau Anda katakan untuk mengakhiri dari sesi hari ini, Dr. Chapman? Silahkan katakan. Anda tahu, Joy, saya benar-benar percaya bahwa kalau para pasangan bisa memahami konsep mengenai kamu, Memiliki satu bahasa kasih, aku memiliki bahasa kasih lainnya, dan dengan bantuan Tuhan, aku akan belajar untuk mengatakan bahasa kasihmu. Maka, banyak pernikahan yang bisa diselamatkan. Saya mau menantang orang-orang yang sudah menyaksikan program hari ini untuk menanggapinya dengan serius, sebab data saya dipenuhi dengan surat-surat dari seluruh dunia, di mana orang-orang mengatakan, "Dr. Chapman, kami sudah mau bercerai, tapi ada seseorang yang memberikan kepada kami bukumu, dan buku ini benar-benar menyadarkan kami." Dan mengubah pernikahan kami, tentu saja harus diterapkan. Hanya dengan mengetahui konsepnya tidak akan membantu anda sama sekali. Kalau anda mempelajari bahasa kasih pasangan anda, maka akan ada perubahan dalam pernikahan anda. Saya akan katakan pada siapapun orangnya bahwa kalau anda tidak mengetahui bahasa kasih pasangan anda, maka pakailah lima hal ini dan mulailah melakukan. Ya. Semuanya sedikit demi sedikit dan perhatikan bagaimana responnya. Kata-kata yang menguatkan. Tidaklah sulit untuk memuji seseorang. Semua yang harus anda lakukan. Adalah berpikir apa yang kusuka dari mereka. Bukan apa yang tidak yeah. Anda sukai. Kita itu cenderung cepat sekali menemukannya. Temukanlah yeah. apa yang kusuka dari mereka. Kemudian katakanlah itu. Yeah. Aku menyukai jasmu. Aku menyukai dasimu. Rambutmu terlihat bagus hari ini. Aku menghargaimu. Dan seterusnya. Sentuhan fisik kita baru saja. Bicara mengenainya. Tidak sulit untuk menepuk punggung seseorang. Saya mau katakan pada... Para orang tua yang mungkin tidak pernah mengalami sentuhan fisik selama masa pertumbuhan mereka, jangan tidak melakukan hal itu pada anak-anak Anda, sebab saya percaya Anda bisa menghancurkan kutukan, tidak menunjukkan rasa kasih sayang yang ada. Dari generasi ke generasi, dengan mau mengatakan "Aku akan sering memeluk anak-anakku, aku mau menunjukkan rasa kasih sayangku" pada mereka, kemudian mereka akan meneruskannya pada generasi yang selanjutnya. Kalau Anda melakukan itu pada mereka, kita sudah membahas mengenai sentuhan kasih sayang kata-kata yang menguatkan sikap melayani memberi hadiah dan waktu yang berkualitas tak ada satupun dari kita yang tak bisa melakukan beberapa dari semua hal itu sampai kita mulai mencari tahu secara jelas apakah yang orang lain benar-benar inginkan dan butuhkan dari kita kita akan istirahat sebentar dan saya ingin katakan bahwa saya sangat menghargai kehadiran anda bersama yeah. kami saya percaya program ini akan membantu Anda dan akan menyelamatkan banyak pernikahan. Jadi, terima kasih ya, banyak. sama-sama. Yesus secara jelas mengatakan satu perintah yang baru kuberikan padamu. Kasihilah kamu satu sama lain, seperti aku mengasihimu. Itu kedengarannya seperti perintah yang sulit, tapi kalau kita mau, hal itu bisa dimulai dengan melakukan beberapa hal yang sederhana seperti memenuhi kebutuhan orang lain, itu juga merupakan salah satu cara yang luar biasa bagi kita untuk mengasihi orang lain. Saya pikir kebanyakan orang tidak berjalan dalam kasih, sebab hal itu selalu meminta sesuatu dari kita, sejumlah uang, sejumlah waktu. Hal itu butuh pengorbanan kita, menunjukkan kasih pada seseorang, tidaklah selalu mudah. Anda mungkin tidak selalu merasa bahwa mereka layak mendapatkannya, itu mungkin bukan sesuatu yang senang. Anda lakukan, tapi itulah panggilan dalam hidup kita. Mungkin Anda sedang kehilangan sukacita. Dan Anda berpikir apa yang salah denganku? Mungkin Anda belum cukup melakukan sesuatu untuk orang lain atau Anda berpikir aku sedang depresi saat ini. Ada apa denganku ini? Mungkin Anda belum cukup melakukan sesuatu untuk orang lain. Kenapa Anda tidak mulai lebih banyak memuji orang-orang, memberikan mereka waktu yang lebih berkualitas ketika ada seseorang yang bicara dengan Anda? Dengarkan mereka dengan sungguh-sungguh, jangan bersikap seperti Anda itu mau menjauhi mereka. Berikan hadiah kecil kepada seseorang. Untuk menyemarakan hari mereka, sentuhlah seseorang dalam cara yang sepatutnya, berikan jabat tangan ataupun pelukan. Ada hal yang bisa Anda lakukan untuk orang-orang yang bisa membuat perbedaan yang besar.